Ya pemirsa, Wali Kota Jambi Sari Pasha resmi telah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Jambi. Surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota resmi diajukan olehnya sejak tanggal 9 Mei 2023 lalu. Kepala Balai POM ini, Wali Kota Jambi Syarif Fasa resmi mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Jambi. Surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Jambi telah secara langsung disampaikan kepada Gubernur Jambi Al-Haris dan Kemendagri pada tanggal 9 Mei 2023, sejak pendaftaran calon DPR RI beberapa waktu lalu. Wali Kota Jambi Syarif Fasa menyampaikan bahwa nantinya surat tersebut akan diproses di Kemendagri dan setelah selesai di Kemendagri, DPRD Kota Jambi akan melakukan rapat paripurna. Diperkirakan surat dari Kemendagri tersebut baru akan selesai pada bulan November ini. Aturan pencalekan ya, pencalekan itu setiap yang namanya pejabat itu harus membuat surat permohonan untuk mengundurkan diri ke jabatan. Dan itu prosesnya kan diproses dahulu nanti di tingkat provinsi, ya, kemudian DPRD juga ada paripurna juga nanti. Kalau pemberhentian? Ya, pada saat pemberhentiannya nanti. Ya, tapi kalau usulan ini nanti, tergantung nanti SK dari Kemendagri. Biasanya nanti itu akan dikeluarkan itu pada saat DCT nanti. PDCT nanti di bulan November nanti akan dikeluarkan. Sandi, JEK TV, melaporkan.